memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Karena itu pemberian bantuan bahan pokok tahap 1 dan juga bantuan tangan kasih bagi umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari menemukan momentum yang sangat tepat sekali ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan akan memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang terkasih Bapak Rufanus Luminus Mandacan memberikan perhatian bantuan kepada seluruh masyarakat Papua Barat, khusus kepada umat Islam yang akan menghadapi momentum yang sangat membahagiakan. Tentu saat ini kita ada dalam suasana pandemi COVID-19 dan ini adalah, boleh kita katakan bahwa puncak pandemi ini saat ini sedang menunjukkan tren menaik seiring dengan apa namanya penyebaran 21. Sesuai data yang ada, tetap kita berpegang pada data yang sudah ada. Jadi kita untuk BAPOK ini kita tangani seluruh Papua Barat. Ya, kita berhitung provinsi bisa tangani 25%. Dan selebihnya pusat dan juga kabupaten kota. Sehingga bagi umat dan saudara-saudara kita yang dapat pada 2019 ini, ya, selain provinsi bisa bantu 25% di tiap kabupaten yang kita harapkan, ya, pusat dan juga kabupaten, sehingga semua bisa merasakan bantuan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, 2021 juga kita tetap jumlahnya sama di seluruh Papua Barat, ada 82.983 paketnya. 1963 ya. 82.963 paket di seluruh Papua Barat untuk kita serahkan lewat lembaga-lembaga keagamaan. Nah, untuk itu khusus untuk Manokwari ya, hari ini ya, Manokwari secara keseluruhannya untuk semua lembaga keagamaan itu ada 13.978 paket. 13.976 paket. Kemudian untuk umat Islam di Kabupaten Manokwari ada 3.558 paket. 3.558 paket. Ya, kemudian ya, dari keluarga kami juga yang kantong merah itu. Merah itu dari keluarga kita. Kalau yang kantong putih itu dari pemerintah. Ya. Kami dari keluarga 1.000 paket juga. Ya, nanti semua kita serahkan nanti dilanjutkan. Jadi ada 1.000. Nah, kemarin juga kita ada pasar murah di lapangan Murasi. Dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Papua Barat melalui dinas perusahaan perdagangan dan juga biro pereda. Ya, kita ada pasar murah di lapangan Murasi mulai kemarin, hari ini sampai dengan besok. Para ya sedang apa pasar murah, jadi sekaligus pengumuman pemberitahuan ini juga dalam rangka hari raya Idul Fitri yang kita buat pasar murah dekorasi. Silakan, kemarin juga saya secara pribadi juga ada 1.000 yang standby di sana, kita lihat ya orang tua mana yang datang untuk buat layak ya kita kasih mereka itu apa gratis gitu. Tapi ada juga yang Papua Barat kepada para pekerja formal, informal yang PHK ataupun ya, pemutusan hubungan kerja ataupun yang hilang lapangan pekerjaan gitu. Cuma seperti juga kita tidak tergabung semua, tapi kita berharap ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, kita sama-sama punya tanggung jawab bersama untuk melihat hal ini. Dengan demikian untuk program tangan kasih ini kita ada tambah, yang sebelumnya kita belum masukkan di stabilitas, sekarang kita sudah masukkan lagi ya umat dan apa di stabilitas itu kita masukkan lagi. Kemudian juga kita sasarannya juga kepada lintas agama gitu, dan ini juga program tangan kasih gitu.
ya lintas agama juga yang layak itu ya. Bisa kita bantu Dharma Mukhi, Mamima, Masjid, Kasih, sekedar yang kita terima ini juga kita salurkan juga program Tangan Kasih ini. Kemudian dari program Tangan Kasih juga kita jaminkan asuransinya. BPJS Ketenagakerjaan ada ya. Kita waktu itu saya tidak sampai ya, BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih banyak ya. Dan mereka bisa kita kerjasama dan kita jaminkan ya. Kita jaminkan untuk seluruh Papua Barat ini ada 53.066 ya. 53.066 orang atau ya, yang berhak menerima program Tangan Kasih ini dan kita jaminkan asuransi ketenaga kerjaan. Nah, dengan demikian ya, ini minta maaf juga di 2021 ini daya apbd kita juga turun ya, sekitar 1,8T itu turun juga, jadi kita sesuaikan yang tadinya tahun 2020 program Tangan Kasih ini ya, kita mulai bulan April ya, mulai di bulan April 2020 itu kita dari jumlah yang ada itu kita berikan tiap orang itu Rp600.000. Nah, untuk 2021 separuhnya dikurangi karena pembeli kita berkurang juga, dengan demikian Rp300.000 per bulan kita. Dan kita mulainya Januari, 600 kita mulai April 600.000, kemudian pembeli kita turun di 2020 karena kita tidak tahu sama pendapatan negara juga berkurang, pendapatan daerah juga berkurang, baik provinsi kabupaten ini. Yang tadi 53.066 orang ini, ya tiap bulan kita berikan Rp300.000. Kemudian kita jaminkan ya, kita jaminkan asuransi tenaga kerja tadi. Nah, dengan demikian, untuk diketahui bahwa yang tahun 2020, ya, itu ada sekitar 10 orang ya, BPJS tenaga kerja yang dipanggil Tuhan. Yang dipanggil Tuhan dapat ya asuransi keluarga yang berhak untuk bisa menerima itu 40-an juta ya? 42 juta. Jadi yang kita sudah masukkan dalam tahun 2020 punya ya, yang 2020 itu kan 53.315 orang. Dan sekian ini ada 10 yang dipanggil Tuhan meninggal, kemudian apa hak warisnya ya menerima. Yang menerima 42 juta. Tapi kita tidak berdoa untuk kita berdoa untuk kita semua selamat. Tapi kita sediakan payung sebelum hujan. Thank you.